Gaga Muhammad dihukum berat karena dia membela diri. Padahal apa yang disampaikan itu adalah fakta-fakta di persidangan. Sedangkan di KUHAP itu adalah hak seseorang untuk membela diri. Jadi ada beberapa, kalau seseorang membela diri menjadikan alasan untuk dihukum berat, saya pikir tidak perlu lagi ada proses persidangan. Alasan yang keenam, jadi menyimpulkan bahwa Gaga itu tidak pernah memberi bantuan. Padahal ada satu tahun menghabiskan waktunya untuk menjaga korban. Sedangkan alasan yang ketujuh, menyamakan antara kelalaian dan kesengajaan. Kecelakaan itu kelalaian, sedangkan kesengajaan itu dicampur adukan di dalam pemahaman ini. Jadi seolah-olah apa yang dilakukan oleh Gaga itu adalah sebuah tindak pidana yang membuat kesengajaan seseorang. Yang kedelapan, tidak bisa memahami tentang pemahaman musibah, bahwa kecelakaan itu musibah. Tidak ada satupun manusia yang ingin mengalami kecelakaan. Jadi ada 8 poin intisari daripada kami mengajukan banding. Jadi 8 poin itu sudah saya sampaikan, kami susun, ada 44 halaman dan itu saya tidak akan uraikan karena itu menjadi materi di persidangan, tapi intisarinya sudah saya sampaikan, sudah saya dapatkan. Jadi bang, seperti itu. Bang, tadi sebutkan tanggal 8 ya Bang? Iya. Poin pertama tadi ya, tanggal 8 itu? 8 itu kecelakaan. Kecelakaan. Tapi setelah itu bukan menjadi perbuatan Gaga. Apa yang terjadi 8 dan seterusnya itu bukan menjadi tanggung jawab daripada Gaga. Silakan Anda bisa menilai sendiri. Tanggal 8 dan seterusnya dan ada operasi dan seterusnya. Itu semuanya ada di uraian di sini yang akan menjadi materi yang kami sampaikan di pengadilan. Bang, prosesnya berapa lama, Bang? Berarti proses banding ini berapa lama sampai hasilnya? Itu tergantung dari pengadilan tinggi ya. Jadi bagaimana, karena prosesnya dari pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri Jakarta Timur nanti akan menyampaikan ini kepada jaksa. Nanti jaksa akan menanggapi dan setelah itu ada yang namanya memeriksa berkas perkara dan setelah itu dikirim ke pengadilan tinggi. Ibu, berapa lama itu kita lihat aja nanti. Bu, seperti apa nanti hari itu? Berarti hingga kini merasa belum dapat keadilan atau untuk Gaga yang akan dilakukan? Kalau sudah mendapat keadilan kan baik kita lanjutkan banding. Anda? Seperti apa sih Anda dengan diajukan banding ini? Paling tidak mendapatkan keadilan lah buat Gaga. Kan dia juga masih terlalu muda, masih bisa menempuh pendidikan, jadi dia harus mendapatkan keadilan. Dan yang Tante inginkan seperti apa Tante kalau boleh tahu spesifik? Ya paling tidak hukumannya dikurangi lah. Tante, tapi Tante, menurut kondisi bapaknya Laura, dia nggak setuju dengan banding ini karena menurutnya Gaga harus dihukum seberat-beratnya, Tante. Nggak punya hak melarang seseorang ya untuk banding. Titik. Tante, kapan terakhir ketemu Gaga, Tante? Terakhir satu minggu yang lalu. Satu minggu yang lalu. Kondisi seperti apa? Alhamdulillah baik. Sehat. Sehat. Tante, pembenaran aja, apakah pernah Gaga sendiri memberikan bantuan ketika Laura masih dalam proses? Nah, ini ibunya yang tahu. Iya, silakan. Penyembuhan itu. Kalau persoalan dibilang dari segi bantuan ya, pada saat di rumah sakit Maya Padang, orang tua ibunya Laura menyampaikan ke Gaga, "Gak, gimana ini? Ini kita harus bayar rumah sakit." Lalu Gaga bilang, kalau saya sendiri, keluarga saya sendiri belum bisa membantu Tante, tapi saya akan bantu mencarikan jalan, ya kan? Saya akan bantu mencarikan jalan untuk bagaimana caranya. Akhirnya dia coba komunikasikan dengan teman-temannya. Dia dapat bantuan, kalau nggak salah hari itu tuh kurang lebih 180 dan 40 juta lebih itu langsung ke rumah yang pada. 140 sekian, saya kurang nominalnya saya nggak tahu pasti, itu langsung ke orang tuanya, rekening ibunya Laura almarhum. Tapi dari pihak Laura mengatakan papanya belum ada sepeser tuh dari masalah-masalah dokter, dari biaya. Kalau ayahnya mungkin iya, coba tanya kepada ibunya. Nah itu kan beda tuh ya.
Nah, kecuali dua-duanya ngomong. Tapi kalau coba satu, ayahnya coba tanya sama ibunya, ya. Biar clear lah. Jadi kalau dua orang dua-duanya bertanya tidak terima, nah itu baru cross check ke dia. Tapi kalau satu orang yang bilang saya tidak terima, ya silakan tanya sama ibunya. Karena sebetulnya transfer kemana? Di transfer ke ibunya ini ada buktinya, mungkin saya buka aja. Ya, buka aja buka. Biar nggak ada anu, biar mereka akor lagi lah, nggak saling satu nyalakan kemana saya larinya uang. Saya harus buka ya. Gaga sendiri sudah memberikan buktinya ke saya bahwa itu 40 sekian itu masuk langsung ke Rumah Sakit Mayapada dan sisanya itu langsung ke rekening ibunya. 140 juta ya tante ya? Iya. Masuk dana ibunya ya? Yang harus dipahami pada saat itu bukan masuk di rekening Gaga ya. Bukan masuk di rekening Gaga untuk dikumpulin, tapi yang ngumpul namanya Aan Story. Itu disimpan di ininya, di rekeningnya Aan Story. Dan beliau yang mengirim ke Mayapada sama langsung ke orang tuanya Laura. Aan Story itu kerabatnya Laura atau kerabat Gaga tante? Kalau itu saya tidak terlalu paham ya siapa itu. Ini ya, kamera tante mungkin. Nih, maaf tante ya. Isinya apa itu? Boleh diterangin ya tante. Coba di. Ini, halo. Ini yang dari yang ngirim ini dari Kita Bisa ya. Halo Gaung. Pencairan dana Anda berhasil dicairkan ke rekening dengan detail berikut rekening 45 juta. Itu langsung ke Nirmala Kencana Mayapada. Ini langsung ke Mayapada ya. 45 juta tante. Ya, ya. Itu yang tertinggal. Kita bisa dulu. Tahan dulu tante. Tahan tante. Enggak apa-apa ya. Di foto aja. Biar melurus. Jangan gerak-gerak tante. Ya. Terus yang 100 kemana lagi? Lalu yang belum, berikutnya tante. Ini mungkin bisa langsung aja itu. Langsung ke rekening ke ininya ibunya. Ini langsung ke rekening ibunya. Nomornya ada. Itu nomor Mayapada. Ini nomor Mayapada. Waktu ini karena masalahnya Kita Bisa ya. Tanggalnya dulu kan? Berapa? Jam 17 kan ada? Iya. Bukan apa-apa kan? Bukan. Tidak ada tanggalnya. Tidak ada tanggalnya. Iya. Jadi ini 141 itu masuk ke rekening ibunya Laura. 141 juta. Kasih aja teman-teman wartawan. Tengah-tengah kanan sini, Tan. Kanan, Tan. Jadi jelas tante membantah. Sini, Tan. Tan. Berarti bantuan itu tetap dikeluarkan dari pihak Gaga Muhammad ya tante ya? Itu bukan ini, itu bukan dari pihak Gaga Muhammad ya, tapi bantuan dari teman-temannya. Atau bantuan dari teman-temannya. Ada lagi? Abang, dari kacamata hukum sebenarnya tanggung jawab Gaga sebagai seorang yang lalai gitu. Sebenarnya kapasitas tanggung jawabnya sampai mana sih bang kalau boleh tahu? Itu tanggung jawab itu tidak ada pasal yang mengatur tanggung jawabnya seperti apa. Yang jelas yang diatur itu adalah seseorang yang lalai dihukum maksimal 5 tahun. Itu saja. Jadi tidak ada terus harus tanggung jawab seperti apa, harus bagaimana, itu enggak diatur. Yang diatur kalau orang lalai karena kecelakaan dihukum maksimal 5 tahun. Yang lain-lain tidak diatur. Nah, persoalan tanggung jawab itu jatuhnya itikad baik di dalam alasan yang meringankan.
biasanya itu menjadi alasan yang meringankan. Nah, ini menjadi persoalan di pengadilan ini pada saat seseorang umur 19 tahun, hampir 20 tahun, dihabiskan waktunya 1 tahun untuk merawat seseorang, tapi dinafikan begitu saja oleh pengadilan. Itulah yang menjadi alasan kami mengajukan banding di dalam perkara ini. Jadi, Anda bertanya tentang pertanggungjawaban perdata, tidak ada diatur di dalam pasal ini, di dalam perkara ini. Kalau mereka masih keberatan masalah tanggung jawab keperdataan, silakan menggugat ke pengadilan, kita hadapin. Bang, yang menarik ada gugatan perdatanya kurang lebih tuntutan 12,6 miliar. Itu gimana? Saya nggak tahu bagaimana cara ngitungnya, ya. Anda tanya kepada yang menuntut 12,6. Yang jelas kami terima 12,6 miliar. Ibunya yang menerima ada tuntutan 12,6 miliar. Bagaimana perinciannya, bagaimana cara menghitungnya, saya tidak bawa kalkulator, jadi saya nggak bisa menghitung. Tante, menghadapinya seperti apa Tante dengan adanya tuntutan 12,6? 12, ya sekarang kan udah selesai ya, udah di pengadilan sini kalau persoalan itu selesai. Sekarang kan kita masuk ke persoalan baru ya di ininya. Jadi saya pikir yang itu kan nggak perlu lagi kita ini. Kalau masih keberatan ya, gugat aja nggak apa-apa. Ya, kalau memang dari pihak sananya masih keberatan ya silakan. Gugat aja nggak apa-apa. Gugat aja nggak apa-apa. Kita tunggu 24 jam. Banding. Banding ini akan meringankan hukuman dari kami. Kami berharap seperti itu. Dari awal saya dimintain bantuan, saya bilang Gaga, Anda lalai, Anda pasti dihukum Gaga. Tapi apa yang bisa meringankan Anda? Nah, sekarang inilah yang kami ungkapkan di dalam memori banding dan fakta-fakta persidangan. Salah satunya tentang dia 1 tahun, salah satunya tentang kejadian di kilometer 10 dan kejadian di rumah sakit dan seterusnya. Ada 44 halaman yang saya buat menjadi alasan pertama dan alasan sampai ke 8 alasan bandingnya, dan semuanya sudah saya serahkan. Ya. Seperti itu. Kira-kira nanti hukumannya akan diperingat menjadi berapa tahun? Saya tidak punya kapasitas untuk menjawab pertanyaan ini karena yang menghukum adalah majelis hakim. Tapi yang kami harapkan, keadilan di Indonesia itu tidak pernah hilang, masih ada. Saya yakin majelis hakim bisa memecahkan ini masalah, bisa membedah ini kasus, sampai di mana pertanggungjawaban dan kelalaian seseorang yang membawa mobil mengakibatkan seseorang yang ada di rumah sakit berhari-hari, terus ada kejadian kelumpuhan dan sebagainya. Itu biar dibedah oleh majelis hakim, sehingga itu menjadi alasan apakah yang saya sampaikan ini secara hukum bisa dikabulkan. Karena dengan alasan-alasan yang secara yuridis dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, alasan-alasannya. Salah satu, dia merawat 1 tahun. Salah satu ada kejadian di kilometer di tol dan kejadian di rumah sakit dan seterusnya. Ada 8 poin yang saya sampaikan. Oke. Ada lagi? Kalau mau hal-hal lain dengan ibunya silakan langsung.